Kita ke informasi berikutnya, wisata alam masih menjadi magnet yang tinggi bagi warga dalam mengisi libur panjang cuti bersama kali ini. Salah satu destinasi yang dibanjiri wisatawan adalah kawasan dataran tinggi Dieng, suguhan hawa dingin ekstrim dan peninggalan benda sejarah kerajaan sejak tahun 800 Masehi menjadi daya tarik tersendiri. Tempat wisata dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah masih menjadi primadona bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi berlibur dengan suasana pegunungan yang asri dan alami. Tidak hanya udaranya yang sejuk, wisata Dieng juga memiliki suguhan alam yang sangat menawan dan mampu membuat kagum para pelancong yang berkunjung. Saat cuaca cerah, suhu di Dieng berkisaran antara 8 hingga 15 derajat Celcius. Namun pada saat bulan-bulan tertentu, suhu mencapai minus dan muncul fenomena frozen atau embun es. Di tempat ini pula, wisatawan juga bisa melihat bangunan peninggalan sejarah seperti Candi dan Arca. Di kompleks Candi Arjuna terdapat 4 candi yang bisa dinikmati wisatawan, yaitu Candi Punta Dewa, Candi Sri Kandi, Candi Gatot Kaca, dan Candi Arjuna. Berdasarkan catatan sejarah, candi-candi ini dibangun pada tahun 809 Masehi oleh Kerajaan Mataram Kuno pada masa pemerintahan Raja Rakewarak Dyahwanara. Meski sudah berusia cukup tua, keempat candi di komplek Candi Arjuna ini masih kokoh berdiri dan bisa dinikmati wisatawan dari dekat, baik untuk menikmati keindahan seni reliefnya ataupun sekedar berfoto-foto. Baru kali ini nih jalan-jalan sejak kapan ya? Kalau nggak salah Januari ya. Mumpung libur panjang ya. Iya, Januari itu kita lockdown. Terus anak-anak ya meskipun mereka alhamdulillah nggak protes sih, tapi ya senang-senang aja. Untuk libur panjang pada saat ini wisatawan memang angka kunjungan mengalami peningkatan yang cukup luar biasa dibandingkan pada saat libur Sabtu Minggu. Peningkatan mencapai berapa persen? Hampir 200%. Nah, bagi Anda yang belum ada rencana wisata, berkunjung ke Dieng mungkin bisa menjadi pilihan. Namun jangan lupa untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Ya, Anda tentunya sudah tahu jika liburan identik dengan makanan, baik itu di rumah, makan keluar bersama keluarga, dan pesta makanan minuman lainnya. Tetapi menikmati semua makanan dan camilan saat liburan tentunya menjadi hal yang sulit dilakukan bagi para penderita diabetes. Dan sebagai penderita diabetes, mencoba untuk bersantai dan berlibur sambil menjaga gula darah tetap terkendali bukanlah hal yang mudah. Nah, untuk menjaga gula darah Anda tetap terkendali selama liburan, silakan Anda simak tipsnya di situs sindonews.com yang juga menyajikan berita-berita menarik lainnya yang wajib Anda ketahui.